jumpa semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kembali lagi sama aku, Dia Giordano, dan si kecil Kylo Giordano. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Semoga pada sehat dan bahagia selalu ya. Nah, hari ini itu hari ketiga atau keempat lockdown di daerah kita. Jadi aku nggak bisa kemana-mana, jadi bikin videonya di rumah aja. Nah, hari ini aku mau cerita sama teman-teman, sebelum lockdown aku pernah jadi aku tuh beli bakso sama temen orang Indonesia yang jualan bakso di sini. Aku pernah bikin bakso, bukan pernah, sering banget nyobain bikin bakso di sini, tapi nggak pernah sukses. Cuman satu kali yang berhasilnya bagus banget. Terus abis itu nggak pernah sukses lagi, nggak pernah jadinya bagus. Nah, bakso di sini, harga bakso di sini itu memang termasuk mahal karena susah bikinnya juga kali ya. Nah, makanya kalau kayak temen-temen yang tinggal di luar negeri kayak aku yang nggak bisa bikin bakso itu, jadi walaupun mahal gimana juga ya kepaksa, karena kadang kan memang kangen banget pengen makan bakso. Nah, ini dia baksonya ya. Karena harganya mahal, jadi aku irit-irit makannya cuman sedikit-sedikit aja. Nah, sekarang aku mau nyobain baksonya ya. Kita cobain baksonya. Pedas. Enak banget. Kenyal, dagingnya kerasa banget. Dan kayaknya si tepung sagunya itu cuman sedikit banget, jadi makannya enak banget. Aku mau makan bakso. Jauh banget sama bakso bikinan aku ya. Punya aku selalu gagal. Kuahnya juga enak banget. Kayaknya ini pertama kalinya aku bikin kuahnya yang enak. Baksonya udah habis. Jadi itu dia tadi ya, video singkat kita hari ini makan bakso di Italia. Ya, jajan bakso. Emang kalau kita dirupiahin memang kayaknya mahal banget ya. Cuman kalau di sini kayaknya harganya itu wajar-wajar aja, karena mereka harus beli dagingnya, harus masaknya dan lain-lain. Jadi memang wajar dengan harga segitu itu. Nah, itu dia tadi video kita hari ini, video singkat makan bakso sama Kylo ya. Terima kasih banyak udah nonton. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, bye.